Peluang mengembangkan hobi menjadi sebuah bisnis ternyata cukup terbuka di sekitar kita. Salah satunya adalah mengkreasikan puding tiga dimensi seperti yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di Trenggalek. Dengan kreasi puding buatannya, ia dapat mengeruk pundi-pundi rupiah untuk menambah penghasilan keluarga. Don't think about it, just move your body, listen to the music, sing oh yeah oh, just move those. Ini dia puding tiga dimensi hasil kreasi Ria Safira, warga Desa Longsor, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Siapa sangka jika aneka bentuk mulai dari ikan hias hingga satu paket tumpeng ini adalah hasil kreasi dari sebuah puding. Cara membuatnya ternyata cukup mudah. Untuk setiap kreasi puding, ia cukup memanfaatkan berbagai cetakan yang ada serta keterampilan melakukan pewarnaan, sehingga hasilnya bisa menyerupai berbagai bentuk sesuai keinginannya. Alhasil, ide ini pun menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan baginya. Mungkin kita sudah jenuh dengan cake, terus kita cari alternatif, pudingnya diganti dengan, tarnya diganti dengan puding, jadi lebih segar, kemudian juga kandungan seratnya tinggi jadi bagus. Selain bentuknya berbeda, puding buatan Safira biasanya menjadi favorit bagi sajian sebuah pesta ulang tahun. Untuk setiap paket puding sendiri dijual mulai dari harga Rp2.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kerumitannya. Fadli Rahmawan, Trenggalek.